Diambil daripada surat pertama Rasul Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 dan 5. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dan kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah sabda Tuhan.